أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita meneruskan perbahasan kita daripada kitab Samudra Suratul Fatihah. Kita masih lagi membahaskan tentang ta'awuz. Muka surat 53 kan? Ha? 108 jauhnya. Alhamdulillah. Baik, kita bicarakan daripada tafsir Alhamdulillah. Maka kita dah ya. Alam kosmos 108. Okey. Masih bicarakan daripada Alhamdulillah, kita dah bahaskan tentang berkaitan dengan ta'awuz, kemudian basmalah. Kemudian pergi kepada Alhamdulillah. Alhamdulillah masih lagi membahaskan daripada perkataan alam semesta ini, iaitu Rabbil Alamin yang mengelaboratkan tentang alam kosmos. Baik. Puan-puan. Kalau di dalam suratul Fatihah itu, dia membahaskan pertamanya tentang hukum yang berkaitan dengan membaca ta'awuz. Hukum dia sunat ke wajib ke harus? Hukum dia sunat saja. Ta'awuz dia ada tiga. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. A'uzubillahi samii'il 'aliim minasyaitanirrajim. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innahu huwas samii'ul 'aliim. Dan ada satu lagi, tapi itu tak masyhur lah. A'uzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kemudian dia kata fa innallaha ghafurur rahim. Itu tak masyhur ya. Kemudian membahaskan tentang ta'awuz dikaitkan dengan dosa. Kita mohon perlindungan daripada Allah agar membabitkan dosa. Kemudian dia membahaskan tentang kita berlindung daripada Allah dengan pada kejahatan syaitan, dan dibahaskan tentang kisah Harut dan Marut. Wattaba'u ma tatru syayatinu ala mulki Sulaiman. Kemudian diikuti dengan dosa manusia ini akan tertahan oleh para malaikat 3 jam. 3 jam sebelum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada dikaitkan dengan sifat marah. Marah juga termasuk daripada sifat syaitan. Walau bagaimanapun, dalam hukum Islam ini kita dibenarkan marah pada 5 tempat.
kita dibenarkan marah pada 5 tempat, iaitu marah wajib, marah sunat, marah harus, marah makruh, marah kemudian perkara yang dituntutan sangat kalau marah tadi ialah marah yang berlawanan dengan syarak. Di antara marah tu adalah wajib marah, iaitu bila orang hina agama kita, kita wajib marah. Orang melakukan kemaksiatan dan juga kita wajib marah. Yang kedua, sunat ataupun sunnah kita marah. Kalau orang tadi baca Quran salah ke, kita perbetulkan dia. Itu dipanggil sunnah marah. Yang kedua, harus marah. Bila harus marah ni, iaitu apabila orang itu belum lagi menunaikan hak hukum atas seseorang, harus kita marah dia. Tidak menunaikan hak kepada seseorang, sepertinya dia tak bagi isteri nafkah, harus kita marah pada dia. Kemudian makruh marah ialah satu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak akan mendapatnya dosa, maka dia harus marah pada waktu itu. Kemudian yang kelima, haram dia marah. Kalau dia marah tu tadi, perkara yang menyebabkan dia mengikut hawa nafsu. Sebab itu kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita disuruh baca a'udzubillah bila tengah marah tu, terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Dan juga sebagaimana baginda Nabi SAW juga, dia pernah marah kepada isterinya Aisyah. Nabi pernah marah kepada isteri Aisyah sehingga dia meninggalkan tempat tidur kepada Aisyah. Maka turunnya surah At-Tahrim, iaitu ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapakah kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah mengilak isteri dia. Ilak ni sumpah. Dia sumpah. Sumpah bukan celaka babi tu, bukan. Sumpah ni dia sumpah dia tak nak bersama dengan isteri dia, sebab Aisyah mengingkari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita ni sensitif, bukan jarang ustaz nak cerita, tapi kita kena ambil tahu sedikitlah. Tuanya ayat surah At-Tahrim tu. Ya ayuhan nabi lima tuharrima ma ahallallah. Wahai nabi, mengapakah kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Maka Nabi kata kepada Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, aku haramkan engkau daripada tempat tidur. Nah, itu dipanggil ilak sumpah. Kalau kita tahu zihar menyamakan tubuh badan kan, dia ada panggil zihar, ilak dan juga li'an ni tuduh. Nabi mengharamkan diri dia untuk bersama dengan Aisyah, dan waktu tu dalam tempoh tu dia tidak bersama dengan isteri dia, dalam tempoh dia tidak menggauli isteri dia. Dan akhirnya Allah tegur dia, maka Nabi bersama dengan isteri dia dan lepas tu dia bayar kafarah. Itu hukum. Sebab tu sesuatu perkara yang Allah buat pada Nabi tu, kalau kita nampak, kalau kita pandang sudut negatif, jadi negatif lah. Tapi pandang sudut positifnya, kerana kalau dengan tak berlakunya seumpama itu, maka tak terjadinya hukum. Maka terbentuk hukum bagi orang yang sumpah isteri. Sumpah ni maknanya dia tidak mau bersama dengan isterinya, dia boleh tempoh selama 4 bulan. Kalau 4 bulan juga dia tidak bersama dengan isteri dia, dia tak boleh balik sampai bila-bila. Lagi teruk pada cerai. Sumpah, dia kata dia, aku haramkan, maksud dia tak nak bersama lah. Dia gunakan perkataan, wallahi, contohnya, wallahi aku haramkan kau daripada tempat tidur. Maksud dia memang mampu untuk bersama dengan isteri, tapi dia tak nak buat. Dia ada tempoh dalam masa 4
4 bulan tu dipanggil ilak. Kisah tu berlaku, ada riwayat yang menyatakan kisah Maryah Qibti. Kenal tak Maryah Qibti? Maryah Qibti ni seorang daripada wanita hamba yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi SAW. Dan hari itu Nabi pergi ke rumah Habsah, dan dalam masa yang sama pada waktu itu Habsah tak ada di rumah dia, dan hari itu ialah geliran Habsah. Tahu tak kisah Nabi menceraikan Habsah? Tak tahu kan? Nabi menceraikan Habsah tu. Daripada Habsah yang dia dapat Ibrahim, anak lelaki dia Ibrahim meninggal tu. Ibrahim, Habsah. Masa tu Habsah pergi ke rumah keluarga dia, dan waktu tu Nabi pergi giliran rumah isteri dia Habsah. Dia dapati Habsah tak ada di rumah. Nabi bersama-sama dengan hambanya yang bernama Maryah Qibti. Dalam hukum perempuan, boleh tak bersama dengan boleh tak bersama dengan hamba? Memang cerita dulu, bukan sekarang. Cerita dulu. Kena tahu dulu tu, boleh tak bersama dengan hamba? Boleh kan? Kalau hamba tak dapat anak, dia akan bebas. Dia akan merdeka. Sebab itu, kalau kita melihat kepada sejarah, seolah-olahnya macam Abraham Lincoln yang apa ni, mengharamkan, memberhentikan sistem perhambaan. Nampak tuan? Tapi sebenarnya Islam dah letak dah. Sebab itu Nabi nak meletakkan, nak mengharamkan waktu tu secara terus, tak boleh. Sebab benda jadi budaya kepada masyarakat sebelum tu. Jadi, di sudut hukum waktu itu, Nabi bersama dengan Habsah. Waktu dia bersama dengan Habsah. Dia bersama dengan Maryah Al-Qibti itu, orang Mesir. Orang-orang hamba Mesir itu. Di rumah Habsah. Itu yang Habsah marah tu. Oh, marah rumah dia kan. Rumah dia, dia marah. Sifat manusia lah. Dan waktu itu, Aisyah abni Habsah sendiri pun tahu benda tu. Habsah sendiri pun tahu bahawa wanita apa ni, hamba ni boleh bersama pada waktu tu. Tapi sifat cemburu seorang wanita tu. Jadi Habsah dia mengadulah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Biasalah jumpa dia punya madu, beritahu. Jadi Nabi kata, wahai Aisyah, jangan cerita kat orang benda-benda begini, cerita dalam keluarga ni, dalam keluarga ialah. Mengapa nak pergi keluar, kan? Jadi waktu tu Aisyah ni budak kan. Aisyah ni budak. Dia ni suka bercerita pula. Selalu suka bercerita je perempuan. Orang perempuan kan suka bercerita. Tak, kalau tak cerita tak boleh. Tak lepas rasa. Tak lepas kan. Waktu tu bila Aisyah beritahu dekat orang lain, maka Nabi tersinggung. Tu Nabi kata, aku haramkan kau daripada tempat tidur. Itu berlaku hukum ilak tu. Hukum sumpah. Jadi pada waktu tu, bila berlaku begitu, baru Allah tegur Nabi. Allah kata, ya ayuhan Nabi, lima tuharrima ma'ahallallah. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Maka Nabi pun melanggar larangan sumpah dia. Maka berlakulah persetubuhan dengan Aisyah. Akhirnya dia membayar kafarah. Tuan-tuan, saya nak beritahu ni, bab sumpah ni lebih teruk daripada cerai tu. Cerai dia boleh balik. Kalau talak tiga pun orang lain kahwin dengan bini kita tu, besok lepas ambil iddah boleh ambil dia balik. Tapi kalau ilak, tak boleh balik kan. Selepas 4 bulan dia tak langgar larangan tadi tu, maka dia tak boleh balik sampai bila-bila. Kena berat. Tapi syaratlah yang sumpah tu tadi mestilah suami yang berkemampuan untuk bersama, yang berkemampuan untuk bersetubuh lah. Kalau dia sendiri pun mati pucuk, sumpah tak guna lah tuan-tuan.
dia tak jadi hukum. Ada hukum tu, tuan buka dalam kitab Munakahat yang membabitkan bab ilak, zihar dan li'an, kan sebut tu orang-orang yang boleh, orang-orang yang boleh mengilak ni siapa dia, orang yang boleh sumpah siapa dia, hukum yang jatuh tadi siapa dia, gitu. Macam sebab satu benda lagi ialah Nabi marah tadi, makna waktu tu dia harus marah kepada isteri dia. Ha, dia duduk hukum harus tu. Harus dia marah. Mengapa dia marah? Mengapa dia harus marah? Sebab tak patut Aisyah tu jaja cerita. Ha, tuan-tuan, zaman dulu jaja cerita ribah. Cakap mulut ke mulut kan? Dengar-dengar gitu. Zaman 70-an dulu, dia bercerita, dia bersembang petang-petang. Bawa je berjemput. Buat je kodok, buat sungut, dia mengumpat. Dulu, zaman sekarang dia mengumpat dalam Facebook. Nampak apa? Dalam Instagram. Ha, dia masuk dalam Instagram dia, dia cerita kat orang. Tuan-tuan, tuan perasan tak yang kes... kita punya apa ni yang buat lagu ni kan, kan dengan isteri dia, dengan ada tu bercerita dalam Instagram, lawan lah, dia jawab gini, dia jawab gini, dia jawab gini kan. Ada yang jadi judge Gegar Berganza tu lah, tak payahlah sebut nama dia pun. Kan dia cerita sebenarnya tak boleh pun. Itu yang berlaku macam kisah Hafsah ni. Kisah Hafsah dengan kisah Maria Al-Qibti. Maria Al-Qibti. Tapi akhirnya Maria Al-Qibti dibebaskan. Dibebaskan akhirnya menjadi isteri Nabi SAW daripada isteri Nabi SAW. Ha, baik. Mana dia sudah hukum marah tadi, dia boleh buat apa-apa? Dia boleh kepada lima. Kalau gaji-gaji, buang buka lah surah At-Tahrim. Surah Tahrim ayat 1 dengan ayat 4. Kalau rajin malam-malam kan tidur, buka Surah Tahrim ayat 1 dengan ayat 4, cuba baca tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Maraghi, bukan baca terjemahan. Terjemahan memang tak dapat cerita dia. Lepas dia akan tafsirkan apa kata Imam Al-Qurtubi, apa kata Imam As-Sayuti berkaitan dengan ta'awus, berkaitan dengan marah tu. Mana marah yang diboleh dalam Islam tu macam mana. Jadi, boleh tak seorang suami marah ke isteri kalau isteri suka menyampai-nyampai? Boleh marah. Hukum dia apa? Harus. Harus dia marah. Macam mana Nabi marah kepada Sayyidatina Aisyah. Boleh tak suami mengilakkan isteri? Sebagai nak mengajar lah. Aku tinggalkan kau daripada tempat tidur. Atau digunakan ayat yang lain lah. Dia guna ayat lain ke. Tapi maksud dia tak nak bersama. Dia tak nak bersama, dia akan jadi sumpah. Jadi ilak. Jarang, Mubah, ada kes di Malaysia sini, jarang. Dia tinggal macam tu, dia tinggal kan, duduk bilik lain, lepas bilik lain kan. Tanya balik, bang, abang tidur bilik lain ni sumpah ke tidak? Kalau dia kategori sumpah, dia jadi ilak. Tapi benda tu mesti berlafaz. Dia mesti lafaz soreh. Bukan lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni, dia kena tanya balik apa niat dia buat benda tu. Banyak kes, tuan. Saya tahu ada kes, especially bila kita dah berusia ni. Kadang-kadang suami makin jauh. Makin tak ada kan. Ha, tanya dia, tak ada apa saja dah, ada tak ada apa dah, ha, tak apalah. Tapi kalau dia kata, dia terjadikan sebagai ilah, jadi sumpah. Sumpah bayi empat bulan, 4 bulan ni. Dia kata, arba'ati ashur, 4 bulan, 10 hari. Dia bagi tempoh untuk bersama. Tapi dengan syarat, dia berkemampuan untuk bersama. Gaji-gaji buka, tuan. Kita boleh buka kitab tu. Jangan, ustaz pun jangan cerita benda ni. Sensitif, takut orang salah faham. Takut orang salah faham. Nabi pun apa buat. Akan sebut gitu. Kan? Sebab dalam hukum ni, pada diri Nabi tu, dia menjadi hukum. Jadi macam mana umat dia nak menyelesaikan masalah kalau tidak terbentuknya
hukum. Macam Nabi Nabi menyentuh Sayyidatina Aisyah ketika semayang. Kan dia semayang. Ketika semayang, Aisyah ni tidur lasak. Tidur lasak. Jadi Nabi rumah dia kecil. Jadi dia nak sujud tu, Aisyah halang tempat sujud dia. Dia kena tolak Aisyah tu. Dia tolak Aisyah dan dia sujud. Tu yang wujudnya hukum sentuhan dengan isteri tak batal. Hadis yang menyatakan sentuhan yang tidak batal dengan tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Itu dipegang oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang pegang bab tu. Dia sentuh tidak, tak batal sebab tanpa syahwat. Ya? Tapi kita mazhab Syafi'i batal, tuan-tuan. Tapi dalam beberapa keadaan, kita boleh gunakan keadaan yang lain. Keadaan ketika tawaf, boleh guna kaedah tu. Keadaan kita duduk Mekah, nak ambil wuduk tu je, jauh kan. Maka nak pergi ambil wuduk kan, nak cari suami balik satu bab dah. Tu dia panggil rukhsah. Keadaan yang terpaksa. Maka boleh berpeganglah kepada sandaran hadis tu. Ataupun orang wanita yang menjaga wuduk dia. Kalau umpaman dia jaga wuduk. Kita pegang dia marah. Waduh wuduklah, wuduklah. Kan ada kan? Jadi tuan-tuan kalau yang sendiri menjaga wuduk tu tadi, dia boleh guna kaedah tu. Sentuhan yang tak ada syahwat. Betul bang, kadang-kadang perempuan yang tak faham hukum jenis kan, dia tak kasi pegang langsung. Tak boleh tahu, tak boleh orang ada wuduk. Orang ada wuduk ni. Orang perempuan kan nak make up. Kan dia malah ambil wuduk 3-4 kali, dia ambil wuduk sekali, lepas tu dia buat make up. Kan, dia katakan kalau dah pegang kan nak kena basuh make up dia. Dia fikir situ. Tengok pada, tapi bukan semua orang hukum tu. Dia ada jatuh kepada orang melazimkan dalam keadaan beruduk. Dia panggil sentuhan yang tak ada syahwat. Baik. Puan, alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Dia membahaskan tentang. Lepas ta'us tadi. Basmalah. Basmalah. Basmalah ialah perkara yang menyatakan tentang sama ada jahar ataupun sir. Sama ada jahar ataupun sir. Maka ulama' bersisir pendapat sama ada dibaca kuat atau baca perlahan. Soalannya Nabi baca tak bismillah? Soalan saya, Nabi baca tak bismillah surat Fatihah? Nabi baca. Yang menjadi persisian pendapat ialah sama ada kuat atau perlahan. Sebab itu dia panggil fiqh ikhtilaf. Mazhab Syafi'i kata Nabi pernah baca kuat. Nabi pernah baca kuat. So Syafi'i kata, aku tidak akan tinggalkan satu perkara yang Nabi pernah buat walaupun sekali. Itu pegangan Syafi'i. Pegangan Hambali dan Maliki dan Hanafi, dia mengatakan bahawasanya banyak kali Nabi tidak baca jahar. Nabi tidak baca kuat ketika membaca basmalah. Sebab itu di Mekah sana, mana di imam dia baca kuat bismillah. Terus dia baca perlahan bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak tak di situ? Jadi dia buat tu sebab apa? Sebab dia berpegang pada hadis banyak kali Nabi tidak menjaharkan. Jadi di situ berlakunya ikhtilaf. Ada masa Nabi baca kuat, ada masa Nabi baca perlahan. Banyak kali Nabi baca perlahan dan sikit sangat Nabi baca kuat. Yang sikit tu dia pegang oleh Syafi'i. Syafi'i ni syadid sikit, Syafi'i ni syadid. Syadid ni ketat. Dalam bab ibadah Syafi'i sangat ketat. Dalam bab, sebab itu baca kunut Nabi ni, mazhab Syafi'i baca kunut. Sebab Nabi pernah baca. Berapa lama? 3 bulan. Nabi baca kunut 3 bulan, tuan-tuan. Selepas sahaja peperangan Uhud. Jadi, selepas 3 bulan, Nabi tidak lagi baca kunut sampai dia wafat. Itu dia punya fiqh ikhtilaf. Fiqah yang berbentuk ikhtilaf. Kalau ijtihad tadi betul, dapat 2. Salah, dapat
satu. So betul, dua-dua betul belaka. Tapi tengok pada wakil, tengok pada tempat. Kalau tempat tu tak baca, tak perlulah kita baca. Kan? Ni tuan-tuan kena-kena baca kunut kat Mekah. Sadahlah tuan-tuan tu. Tak kena pada wakil. Pada tempat dia panggil fiqh wakil setempat. Syafi'i dia sangat syadid. Dan especially-nya dalam bab ibadat khusus. Sangat syadid. Kalau dalam sama juga tuan-tuan. Ikhtilaf. Fiqh ikhtilaf. Wadribuhun nabi khumurihin ala juyubihim. Wanita naklah akan melabuhkan tudungnya hingga bawah dada. Juyub tu ada dua makna. Satu bawah, satu belahan. Wadah, satu bawah, satu belahan. Pendapat pertama mengatakan juyub tu adalah belahan. Satu pendapat dia kata juyub tu adalah bawah dada. Di situ berlakunya ikhtilaf. Wadah. Sebab tu ada di kalangan para ustazah kita pakai tudung betul-betul diikut tu, diikut kat belah. Diikut gitu kan. Dan orang dulu tengok, tuan-tuan tengok gambar Profesor Hamka, Allahyarham, Profesor Hamka punya isteri, tudung dia macam mana? Pendek kan? Tapi terjuntai tak yang tali tu? Terjuntai, tapi terjuntai ditutup dekat belahan, dia pegang pada yang tu. Nampak tak? Tetapi kalau kita bersifat warak, kita labuhkan hingga bawah dada. Tapi kalau sampai ke pusat, dia panggil gulu pula. Gulu ni terlebih. Itu Nabi kata, wanita Muslim bila bertudung, dia melabuhkan hingga juyub atau bawah dada dia. Orang Yahudi bila pakai tudung, dia akan nampak rambut depan dia. Depan nampak kan? Macam penyanyi Indonesia tu? Hati Kos Endang kan, nampak rambut je kan? Tu tudung cara Yahudi. Nampak lah rambut tu. Macam Kak Mah kita pun sama juga Yahudi. Oh Kak Mah. Oh Rosmah kan tudung ada atas ke depan kan? Nampak depan kan? Tudung Yahudi. Dan tudung Nasrani. Tudung Yahudi, dia akan labuh melirik yang belakang. Kan melirik panjang macam tudung pengantin tu lah. Tahu tak tudung pengantin? Tudung pengantin melirik, ada pegang pula kat belakang tudung dia betul. Tu tudung Yahudi. Tapi orang kita buat, tapi salah tuan-tuan. Dia panggil sebagai tasyabuh, menyerupai. Menyerupai lah, menyerupai tak ada masalah kan. Yang tak boleh membabitkan kepada hukum tadi. Macam tudung Nasrani tu memang tak boleh sebab nampak. Nampak rambut dia kan tu. Yang tu tak boleh. Kalau tudung tuan-tuan keluar subang boleh tak? Sekarang dia trend baru tu, pakai tudung, subang dia keluar, elok keluar tu, juntai. Boleh kan? Boleh tak? Subang yang keluar, telinga tak nampak pun, subang yang keluar. Boleh? Oh pandai betul buat keluar hukum, boleh. Dia tuan-tuan, perhiasan yang boleh tengok ni tempat yang dapat lihat saja. Perhiasan wanita yang orang lain boleh tengok, yang bukan mahram dia boleh tengok, yang tempat yang boleh tengok lah. Gelang, boleh tengok lah. Cincin, boleh tengok lah. Sebab itu wanita pakai gelang, dia panggil uruf. Uruf. Uruf ni maknanya kadar mana, perempuan, kalau kita pakai gelang, kadar mana yang terjuntai. Kalau kita pakai gelang, yang nampak terjuntai tu kadar mana, berapa urat? Kalau kita pakai jenis kan, kita pakai setongan tu, dia keluar, dia sekadar mana boleh nampak? Katalah tiga, tiga je lah, uruf dia tiga je lah. Lebih tu yang tak boleh, kalau sampai sini tak boleh. Dia kata uruf. Tapi hari ni pesen baru, dia pakai setongan, dia bubuh gelang atas setongan dia. Kan? Dia kena ambil uruf. Di uruf tu tiga je. Tiga atau empat. Dia terlebih pada tu. Fake. Sama juga cincin. Cincin uruf ni berapa orang pakai cincin?
huruf-huruf. Oh, satu tu memang betul warak perempuan ni. Biasa bekerjanya banyak mana? Cincin gelanggotan satu, cincin batu satu, betul tak? Lagi? Ada tak? Ada tak pakai cincin kat tengah jari? Ada kan? Huruf lah. Sekongkong tu saja. Yang tak boleh dia lebih. Lima-lima jari dia pakai tu. Tak boleh. Ibu jari pun buah sini, buah sini pun. Itu kata huruf. Itu fiqah mana? Ha, itu yang yang disebutkan perkataan. Fiqh ikhtilaf. Ha, mazhab Syafi'i dia syadid. Dalam bab-bab itu dia syadid sangat. Dan sama juga perempuan. Mazhab. Di sisi mazhab Syafi'i ni, dia syadid especially dalam bab ibadat khusus. Semayang, puasa, tu ibadat khusus memang dia syadid. Haji, dia syadid sikit. Tapi bagam dalam bab yang lain, dia agak ringan. Dan dalam dia syadid lagi dalam bab muamalah, dalam bab jual beli. Jual beli, mazhab Syafi'i syadid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, tuan-tuan beli barang online, tuan-tuan dapat tak apa yang tuan-tuan nampak dalam dalam online tu? Dalam gambar nampak lain. Betul tak? Tiba-tiba dapatnya lah. Ha, dalam fiqah, niaga tu tak sah. Dipanggil gharar. Dalam mazhab Syafi'i tak sah apa gharar. Tapi tuan pegang mazhab Hanafi, redha, tak ada masalah. Sah. Kalau kita redha lah, sah. Macam kita beli makanan tu lah. Makanan apa ni, food apa? Panda food kan? Nah, yang orang jual buat hantar tu. Dia hantar gambar lain. Betul tak? Tapi yang sampainya lah lain. Dalam gambar telur dia ke atas. Betul tak? Yang sampai telur dia nyuruk bawah tu. Nah, dia panggil gharar tu. Syafi'i tak sah kan? Tapi mazhab Hanafi sah. Syaratnya dia redha. Itu dia panggil apa tuan? Fiqh. Fiqh ikhtilaf. Baik. Alhamdulillah juga. Nah, dah habis ta'awuz, dah habis basmalah. Baru dia pergi kepada alhamdulillah. Alhamdulillah ni dikaitkan dengan al-alamin. Dia tafsirkan al-alamin dulu. Al-alamin yang bermaksud Tuhan sekalian alam, dalam bahasa mudahnya ilmu pengetahuan yang ada dekat manusia ni terlalu sedikit. Nak bandingkan umpama umpama setitis air lah. Ilmu Allah tu seperti laut tu tadi, luas. Al-alamin. Mana pengetahuan manusia ni sedikit. Saya sebut ni, tu dia bahas dalam alam kosmo tu. Nampak? Ilmu manusia ni sedikit. Dia tak dapat nak capai, perempuan. Dia try and error. Betul tak ilmu manusia? Dia try dulu. Tuan-tuan kalau pergi dekat kedai pomen, tuan-tuan dia try tak? Tapi tuan-tuan kena bayar penuh tak? Dia try, telur ni tukar ni, telur ni tukar ni, telur ni tukar ni kan. Ha, try and error. Sama juga, tapi ilmu Allah ada. Ilmu Allah dia tetap. Dia confirm. Tu dia kata ilmu manusia ni seperti air yang melekat dekat jari kita tu. Tu dia panggil al-alamin. Tuhan semesta alam. Bermaksud dia, sekarang kita ni nak bahaskan al-alamin. Ilmu Allah tidak ada sempah. Tak ada hujungnya. Dia luas. Tetapi ilmu manusia seperti kita celupkan jari dalam dalam laut. Yang melekat air itu, itulah ilmu manusia. Itulah pengetahuan manusia. Tetapi ilmu Allah umpama laut yang luas tu. Oh, mana luas sangat tu. Sebab itu kita tak pernah terfikir. Kadang-kadang benda tu boleh berlaku. Kita tak pernah terfikir. Malaysia boleh jadi macam ni, tak pernah terfikir boleh ada kereta terbang, contoh kan, tak pernah terfikir pun. Tapi ada pula sekarang drone dah terbang. Ini kita tak pernah terfikir pembang telefon tu jadi macam ni, betul tak bang? Pernah terfikir tak bang? Tak pernah terfikir. Masa tu tuan-tuan ingat tak pakai telefon Nokia tu. So kan, ilmu manusia lah terbatas. Terbatas. Kalau dia buat tu macam ni kan senang berdulu. Nampak tak? Dia terpaksa upgrade, upgrade. Daripada telefon Nokia yang besar jadi telefon Motorola. Buka, tutup, buka, tutup. Lepas tu lain tak dapat tarik wayar, tarik area tu. Ha.
Lepas tu tukar lagi dapat kecil je, Nokia kecil tu. Lepas tu jadi macam ni, jadi macam ni. Last kan macam tu je. Nah, sekarang ni perempuan dah tak payah bayar, tak payah buka telefon dah. Dengar kat kereta je. Boleh bercakap dalam kereta seorang-seorang. Ilmu manusia. Ilmu manusia. Saya sekarang kitab saya. Telefon Ustaz, kitab saya. Saya install semua program kitab-kitab Baharul Mazi, kitab Baharul Wafi, semua dalam telefon. Pernah tak terfikir bawa telefon dah boleh macam buat kitab? Dulu kena buat beban kitab. Sekarang online, ambil online masuk. Kan? Hari nak belajar tafsir, tuan-tuan cuba install program Quran terjemahan. Quran terjemahan tu, dia boleh install kalimah-kalimah. Alhamdu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Malik, Al-Yawm, Ad-Din. Dia terjemah satu-satu. Kalau perempuan rajin baca hari-hari, lama-lama boleh cakap Arab. Betul kan? Kita tengok kalimah tu satu-satu dulu. Sekarang dah ada. Nak gambarkan ilmu? Ilmu Allah tu. Manusia terbatas. Sampai dia bahaskan alam kosmos ni pun satu. Benda yang manusia tak pernah terfikir. Man. Dia kata apa? Seluruh alam yang dapat kita tangkap dengan panca indera kita dinamai kelompok matahari. Kerana mataharilah yang menjadi induk dan pusar. Kerana mataharilah yang terbesar, yang terhebat dan terpenting. Perhatikanlah, bila sang matahari sudah terbit, seluruh angkasa raya menjadi terang benderang. Dan bila matahari terbenam, seluruh alam menjadi gelap gelita. Di waktu malam beribu-ribu bintang dan juga bulan tidak dapat menyamai siang terang yang diberikan oleh matahari. Sehingga keadaan tetap gelap atau terang yang remang-remang. Di sekitar matahari terdapat 9 planet, 22 satelit dan berjuta-juta bintang kecil-kecil yang semuanya berputar di sekeliling matahari dengan jarak yang berlainan. Semuanya dinamakan kelompok matahari. Hebat tak Allah, Abang? Hebat, eh? Kalau manusia buat, lama dah belaga dah. Betul, kan? Manusia kalau buat memang belaga. Kalau rasuah, lagi kuat belaga je. Contoh, Abang, negeri yang paling gendah rasuah di dunia mana? Jepun, kan? Jepun. Sebab apa macam tu, Bang? Sebab dia kalau tidak straight dalam bab rasuah, dia negara masalah sebab negara dia tempat berlakunya bencana. Tuan-tuan. Itu dalam keadaan berlaku banjir dulu tuan-tuan. Apabila dia punya apa ni tempat simpanan nuklear dia tiba-tiba retak, kan huru-hara dunia sekejap. Tu negara yang mempunyai peratusan rasuah yang paling rendah. Ha. Sebab itu pun masih lagi tidak sempurna. Kalau Malaysia, simen patut banyak tu, batu banyak tu dia pun sikit sebab nak untung. Tuan-tuan tembak dinding rumah kita, keluar batu ke keluar simen? Pasir gelombang. Yang dipikir cuba tengok rumah orang dulu. Ke rumah-rumah kerajaan lama ni kan. Cuba tengok nak tempur dinding macam mana. Jenor tu tak masuk lagi. Ha, maknanya dulu dia syadid sikit. Syadid lah. Makin lama makin longgar. Tapi nampak cantik tak rumah kita? Nampak cantik. Lepas pakai 5 tahun, meleleh tak air tu kat atas bumbung? Meleleh kan? Ha, tu. Itu manusia kan. Cuba tuan bayangkan, Allah tak pernah berlaku matahari bertembung ke planet tu bertembung, tak ada. Tapi manusia akan berlaku pertembungan. Tuan-tuan bawa lah kereta macam mana cermat pun, tuan-tuan, kita cermat, orang tak cermat. Kan? Berlaku juga. Sebab tu kita disuruh baca doa tu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Dia suruh baca tu. Sebab apa, Puan? Sebab yang menentukan takdir kita hanya dia saja. Baik. Bila kita di satu malam yang terang, cerah berdiri di pinggir laut, kita akan dapat menyaksikan segala kehebatan dan luasnya alam semesta raya ini. Lautan terhampar luas di hadapan kita dengan riak dan gelombangnya tidak pernah membosankan.
sedang di angkasa bertaburan beribu-ribu bintang kecil-kecil dengan sinarnya yang berpijar terang dan berkelip-kelip. Tidak ada seorang manusia yang tidak akan kagum dan terpesona melihat keindahan alam di malam yang terang dan cerah itu. Oh, hebat. Kalau kita ceritakan kehebatan Allah, memang tak tercapai lah kita. Barulah kita rasa diri kita lemah. Tuan-tuan kalau pergi bercuti kan, selalu tengok tak matahari, tengok bintang, tengok tak? Ada terfikir tak? Ada tak terfikir? Terfikirnya cantik ya, cantik ya Allah, ciptaan Allah, cantik, rasa kagum. Tuan-tuan sebut apa? Rasa kagum sebut apa? Subhanallah. Masya Allah. Rasa kagum kena sebut Masya Allah. Tapi orang Melayu faham Masya Allah tu macam apa? Teruk sangat. Masya Allah kau ni, selalu macam tu kan? Masya Allah tu merasa kagum. Kalau merasa kepelikan disebut Subhanallah tu. Dalam surah Al-Mulk ayat 1. Ayat ini popular. Dan maha tinggi Allah yang digenggamnya terletak di seluruh kekuasaan, dan dialah yang menguasai segala sesuatu. Dialah yang menjadikan mati dan hidup. Yang mana ayat ini? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah menjadikan mati dan hidup dan mencubai siapakah di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Maksud dia, Allah jadikan hidup dan mati ni kehebatan kekuasaan dia. Kemudian Allah jadikan benda yang dia bagi kepada hamba dia tu sebagai ujian. Dekat mana dia bawa benda yang dia bagi tadi? Allah bagi kita umur panjang. Adakah kita bawa kepada baik amalan perbuatannya? Akarah kebaikan ke? Allah bagi kita sihat. Dekat mana sihat kita gunakan? Allah bagi kita harta. Dekat mana kita habiskan? Allah bagi kita anak. Dekat mana anak tadi boleh manfaat kepada kita besok? Allah bagi kita cantik. Dekat mana kita letak cantik kita tu? Allah bagi kita kehebatan pandai memasak. Ujian. Dekat mana kita habiskan? Ahsanu amala. Cuba fikirlah. Kat mana kita bawa? Adakah kita buat benda-benda tak elok? Kan? Ada orang Allah bagi dia suara yang sedap. Dekat mana dia gunakan suara yang sedap dia? Dekat mana? Dia bawa kan? Dia bawa pergi masuk Gegar Berganza. Masuk. Dan ia maha gagah lagi maha pengampun. Ujung dia mesti ada tuan. Mesti ada dia maha gagah dan maha pengampun. Pada Allah SWT. Rahman tak Allah? Man? Rahman tak? Apa makna Rahman? Penyayang. Allah beri rahmat kepada semua golongan tanpa memilih bulu. Sama ada yang ingkar atau yang yang patuh. Itu Allah lah. Nama dia Allah Tur Rahman. Sebenarnya nama Allah Rahman, dia kena kembar dengan Rahim. Rahim ni makna Allah Maha Pengasih, memberi rahmat kepada golongan terpilih. Golongan terpilih. Sebab tu dia kena gabungkan Rahman dengan Rahim. Rahmannya Allah Ta'ala, walaupun kita ni buat macam mana pun, masih bagi duduk dunia dia lagi, masih bagi rezeki lagi, masih lagi boleh melihat, masih lagi boleh berjalan, masih lagi boleh berdiri, masih lagi boleh duduk. Rahmannya Allah Ta'ala. Walaupun dia bina marak kuat, kaya dia. Walaupun dia ni main judi kuat, kaya dia. Walaupun dia menipu orang, tuan-tuan, tetap dia kah? Dia kaya. Tuan-tuan bayangkan satu Malaysia ambil Astro. Kaya dia, tuan-tuan. Rahmannya Allah Ta'ala. Rahmannya Allah Ta'ala. Kita kena bayar penuh, betul tak? Walaupun hujan tak ada gambar, betul tak? Rahmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi.
Tetapi kalau orang beriman, dia panggil istidraj lah. Orang tu buat jahat macam mana pun senang duduk dia kan. Tuan-tuan suka jadi kaya ke jadi tak kaya tu? Elok jadi kaya lah. Bila jadi kaya perempuan, kita boleh bersedekah, kita boleh buat amal kebajikan dengan selesa kan. Kalau kita miskin, perempuan rumah tak ada aircon, panas, saya sembahyang kan. Dia suka kaya lah. Tapi kalau kita rasa kadang-kadang kaya tadi boleh rosakkan kita, kita kata, ya Allah, kau beri rahmat kepada aku ini. Kalau rahmat itu baik, maka buatlah. Itu orang kata kan, ya Allah, kalau misalnya kata si Mamat ni baik, sihatkan dia, sihatkanlah. Kalau sampai masanya, ambillah. Kenapa tak maksud tu? Kan? Kalau orang sakit kan, kita kata, ya Allah, kesian arwah ni, kesian dia, kesian. Awal ni sangat lama dia sakit tu, dah 18 tahun sakit, terbaring, kesian dia kan. Allah sebut kesian. Tapi sebenarnya itu kafarah kan. Kafarah mana menyuci dosa. Kita pergi dia, alah, berapa lama sakit dah kak? 18 tahun dah sakit, dah terbaring. Alhamdulillah kak, Allah hapuskan dosa kak banyak. 18 tahun, kafarah. Tapi dia jawab apa? Kau pandailah yang sakit aku, kata dia. Umat Muhammad ni, dia sakit kafarah. Sebagai penghapus dosa. Itu yang kita bila ziarah orang sakit, kita disuruh selamatkan iman dia. Sebab dia akan berkeluh kesah. Kan? Orang sakit keluh kesah. Allah. Allah. Sakit. Allah. Sakit. Dia keluh kesah. Selamatkan iman dia, kak. Redha. Alhamdulillah. Akak redha. Alhamdulillah dapat. Nampak. Kalau dia kata, Allah sakit, ya Allah. Kita kata, yang sihat kata apa? Sabar ni sensitif, man. Orang sakit sebut sabar, dia rasa beras hati tu. Kita kena sebut, illa rafallahu biha darajah. Allah nak angkat dosa, nak beri pahala. Sebenarnya. Lama sakit, illa rafallahu biha darajah, Allah nak angkat ya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam buat dosa. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, umat Muhammad ni seperti orang lari di hujan yang lebat. Lari macam mana pun kena hujan, tuan-tuan. Betul tak? Hujan perempuan lari, pergi kat bawah dekat teduh tu, kena tak terbias. Kena, tuan. Mana kita dosa ni berada sekeliling sekarang ni. Mana-mana pun berdosa. Kita kata, illa rafallahu bihadallah, Allah angkat darjat atas diri kamu. Sebab tu memang dalam suratul Fatihah tu, dia disebut dengan nama surah, yang surah Fatihah ni memang, dia turun yang ketiga tu. Surah Fatihah ni. Ayat pertama, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua, ya ayuhal muddassir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, berikan peringatan. Mana buat kerja dakwah dah. Ayat ketiga, turun Fatihah. Dia turun surah Fatihah dengan akhir surah Al-Baqarah. Itu betul surah yang ditujukan khas kepada Nabi. Suratul Fatihah dan juga akhir suratul Baqarah. Sebab itu Nabi bila berzikir, dia tidak lupa membaca lillahi ma fisama' tu, sebab itu khusus untuk diri dia. Yang ini pelajaran kita mula-mula dulu, tuan-tuan. Ingat lagi tak? Habis lupa dah. Muka surat 8. Mula-mula sekali sebut tu. Bahawa dia kata, hadhi babun qad futiha minas sama' ma futiha qattun. Jibril kata, telah bukanya dua pintu yang tidak pernah terbuka sebelum ni. Maka fanazala minhu malaku fa'atan Nabi SAW, abshir ni, gembiralah kamu wahai Muhammad, abshir ni. Dia kata, binurain, telah turunnya dua cahaya, iaitu suratul Fatihah
Fa dia kata Fatihatul Kitab wa nahnu suratul Baqarah lam taqra, makna akhir suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ard. Satu-satu surah yang telah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebatul rahmat. Puan-puan, sallu. Amana sallu? Sallu. Tuan-tuan pergi Mekah kan Arab kata sallu, sallu, sallu. Bukan salam, sallu. Semayang. Ha, solat, sallu, sallu, sallu kan. Sallu tu makna solat. Yusalluna ala nabi. Maknanya selawat tu maksud dia solat lah. Selawat tu maksud dia solat. Solat maksud dia. Selawat tu, solat tu maksud doa. Doa, selawat, solat tu maksud doa tu. Kita berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusallu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Mana berselawat tu, asal perkataan dia, solu tu maksud dia solat. Tuan-tuan, solat. Dia boleh terjemah tiga tu kan. Kata Imam Nawawi, sallu tu ialah pujian. Mana Allah memuji Nabi. Malaikat memuji Nabi. Kemudian hadis daripada Ibn Abbas, sallu tu dikatakan solat. Solat tu bermaksud doa. Mana orang solat ni dia sedang berdoa. Kemudian sallu juga disebut sebagai rahmat. Allah menurunkan rahmat. Sebab tu bila kita membaca selawat tu, makna kita meminta rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu, wahai orang-orang beriman, sallu, apa dia, solatlah. Terjemah yang kedua, berdoalah. Sebab solat tu dia boleh kata doa. Lagi minta rahmatlah. Itu ada tiga makna tu. Minta rahmatlah. Maknanya kita meminta rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lainnya kita minta syafaat. Itu maksud dikatakan sallu. Tuan-tuan pergi Mekah duk dengar sallu, 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 sallu kan. Orang Arab kan. Kalau kita tegak ya, sallu, 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 sallu. Cuba aja selawat kan. Mana selawat tu dia berkatan as-salah. As-salah bermaksud doa. Kemudian disebut lagi surah Al-Mukni. Al-Mukni surah yang disebut sebagai kita punya peguam. Sebab tu kita kena baca surah Al-Mukni tiap hari mana. Kena baca hari-hari. Dia itu peguam kita lah. Ialah dengan yang menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat. Engkau tak akan melihat kejanggalan dengan setiap ciptaan yang maha pemurah itu. Maka ulangilah memandang, adakah engkau melihat cacatnya? Jawapannya tidak. Kemudian ulanglah memandangnya dua kali. Nescaya penglihatan akan kembali kepadamu. Dan merendah diri dah dan hampa tidak mendapat cacat cela dicari. Mana kehebat Allah takkan jumpa dia. Sesungguhnya kami Allah telah hiasi langit dunia dengan pelita-pelita. Dan kami jadikan ia menjadi lontaran-lontaran terhadap syaitan-syaitan. Apa nombor? Kami jadikan menjadi lontaran terhadap syaitan-syaitan. Dan kami sediakan mereka azab yang berupa pembakaran. Nak menggambarkan langit tu lah tuan-tuan yang datangnya. Yang kita panggil peti kan. Lontaran kepada syaitan-syaitan. Banyak bila sebut dengan lontaran tu, syaitan tu, batu peti tu lah. Tuan-tuan perasan tak orang kita cari batu peti? Kalau peti kalau tembak dinding ke, tembak orang cari batu kan. Dia kata kalau dapat batu tu, dapat batu tu memang syaitan tak datang kat kita. Itu dia panggil apa tu? Dia panggil at-tiarah. At-tiarah ni syirik. Asyirkun. Asyirkun dia sebut asyirkun.
orang yang percaya kepada prasangka, kemudian dia mengambil tindakan, dia percaya dia buat cincin dan sebagainya, maka dia jadi syirik. Asyirkun. Syirik. Ada kawan saya tuan-tuan, dia pergi ke, dia kena balik, saya ingat lagi, dia dengan Datuk Jamil Khair dulu, pergi ke Somalia. Somalia kan banyak, apa ni, apa yang Tuan Benda Langit dia panggil apa tuan? Yang batu-batu Tuan Benda Langit dia panggil apa? Meteor. Oh, jadi meteor tu jatuh dekat Somalia. Jadi banyak benda tu ada dekat Somalia. Jadi ada sahabat kita tu ambil. Ambil kena tangkap. Kena tangkap kerajaan Somalia lah, kena balik Malaysia. Oh, dia, sebab dia berpersangka benda tu ada ada hikmah. Ada hikmat, ada ada keajaiban. Ada termasuk syirik tu. Yang kena balik tu ustaz pula. Dia, dia ambil batu tu. Meteor. Satu-satu ustaz yang pakai baju Melayu buta sampai ke atas ni, musim panas ke musim sejuk, Datuk Jamil Khair lah. Kan? Dia pakai baju Melayu dia kemas sampai ke atas. Kan? Somalia tu punya panah gentung sampai ke atas ke tu. Saya kata entah ni syah, ya Allah. Kita tak tahan kerja-kerja buka kan panah dia, stay. Dia mahu orang smart lah, mana-mana smart. Kan? Tu pelik kalau pergi, kalau pergi Bosnia tu mana sabar lah kan, sejuk. Ni Somalia, gentung panas tu tu. Berkata. Ketahuilah, bila kita melihat alam angkasa, ia hanya dengan mata seperti di atas ini. Dan dapat kita lihat hanyalah sebahagian kecil sekali di alam semesta. Sebab kekuatan mata kita amat terbatas bila kita memandang angkasa dengan mempergunakan alat moden yang dinamakan, kita akan dapat 1,000 kali lebih kagum. Alat angkasa terbukti lebih 1,000 kali lebih hebat daripada yang kita saksikan dengan mata yang ada hari ini. Lebih-lebih lagi kalau kita menyaksikan alam semesta dengan ilmu pengetahuan, akan lebih mengkagumkan. Bukan apa ilmu pengetahuan. Puan-puan, apakah binatang yang saintifik menyebut dia boleh tengok alam lain? Saintifik, saintifik. Yang orang-orang sains buat kajian. Kitanya mata boleh tengok satu alam ya. Alam dunia kan. Ha, alam-alam yang nampak alam gaib ni siapa nampak puan? Tak tahu mai. Allah sianya. Ayam. Mata ayam. Kan saya buat kajian, mata dia boleh tengok, boleh nampak alam ialah alam yang lain. Ke mana? Selaput dia tu. Lepas tu kalau ayam kan, dia berkokok pagi. Masa bila dia tahu pagi? Kan? Pandai dia kokok pagi. Kokok pagi kan? Tak percaya kalau tengok masa orang nak meninggal dunia, berapa tengok ayam nyap ya mata dia. Tapi kita boleh cakap gitu dah, saya nak elaborate lebih pun tak boleh sebab sains sebab begitu. Tapi kita tengok bukti memang ada lah, kalau berlaku mandi jenazah kan, waktu tu diam, ayam-ayam pun ada diam, tak ada pun binatang yang boleh melihat pada selaput tu. Tu sains tu boleh lah. Baik, pengarang kitab ni buat nak sebut je tentang alam-alam kosmos ni, nak menggambarkan al-alamin tu. Dia punya isu perbahasan al-alamin. Ilmu Allah tidak ada batas sempadan. Baik, bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebab itu kita katakan Fatihah ni pembahan kita memuji Allah. Kita puji Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Dalam sembahyang majoriti kita sentiasa puji. Betul tak kan? Subhan rabbiyal a'la wa biham. Dia puji. Subhan rabbiyal azimi wa biham. Dia puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah kata apa?
Selak balik buku. Hamba-Mu telah memuji akan dahku, hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Maksudnya Allah memberi rahmat kepada semua golongan tanpa memilih bulu. Sama ada yang engkar, sama ada yang patuh. Rahmatnya Allah masih beri nikmat dekat dia. Ar-Rahim, Allah beri rahmat kepada golongan-golongan yang terpilih. Allah jawab, Asara alaiya abdi, hambaku telah menyanjungiku. Maliki yaumiddin. Apa dia? Yang menguasai hari pembalasan. Allah kata, Asar majadani abdi, hambaku telah menyanjungiku. Iyaka na'budu, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sepedua hidup kamu untuk kamu, sepedua untuk aku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sebagaimana orang yang telah engkau beri nikmat. Tengok ayat atas dia. Tunjuklah kami jalan yang betul dalam buat keputusan, seperti kau tunjukkan kepada orang diberi nikmat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Osman, seperti Ali. Siapa lagi beri nikmat? Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Lagi? Seperti Musa, seperti Yaakob, seperti Yusuf. Semualah orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan sebagaimana orang-orang Yahudi. Maghdub, orang Yahudi, orang yang jahat. Sebab mereka diberi Rasul, dia bunuh Rasul dia. Diberi kitab, ditukarnya kitab dia. Satu-satu bangsa bunuh Rasul Yahudi lah, man. Dia bunuh Nabi Zakaria, dia bunuh Nabi Allah Yah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Allah kata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Musa apa eh? Musa 7 kan? 10 lah. 10 kan? Haa, Musa 10. Tu Allah kata apa? Hada li'abdi wa li'abdi mas'al. Ini semuanya untuk hambaku, dan bagilah hambaku apa yang dia minta. Barulah kita kata perkenankan. Saya nak jelaskan tuan-tuan. Dia jawab yang kita bahas tadi, yang pertama tadi. Puji. Mengapa kita puji Allah? Dah baca tadi dah. Kita puji Allah sebab apa? Tuan-tuan. Amanah al-alamin. Semesta alam maksud apa dia? Ilmu Allah tidak ada tandingannya, tidak ada sempadannya, tidak ada hujungnya, kekuasaannya tidak ada tandingannya. Oh, tadi nak bertanding lah. Dalam arti kata semua yang ada pada Allah tak boleh ditandingi. Patutlah kita kata alhamdulillahirabbil. Tu Allah kata apa? Hambaku telah puji akan daku. Dalam masa mudah ginilah. Oh, dia kata segala puji bagi Allah. Ilmu engkau tidak ada tandingannya. Ilmu engkau tidak boleh diatasi oleh siapa. Ilmu engkau sesuatu yang tidak ada sempadannya. Maknanya penciptaan kamu perfect. Penciptaan kami tidak perfect. Begitulah. Maka Allah jawab, hambaku telah puji akan aku. Lepas ni perempuan,
Bila sembahyang saja ingat alhamdulillah, menggambarkan ilmu Allah tidak ada tandingan dia. Barulah ada rasa haibah, barulah ada rasa rendah diri. Puan-puan, tuan-tuan kalau tengok budak tu pandai, puji tak? Pandainya kau dapat 12 A. Puji tak? Puji, puan. Kalau waktu menyanyi menang, sedap. Hebatnya suara dia, ya Allah. Boleh sampai G minor. Hebatnya. Puji tak? Puji. Allah tuan-tuan buat segala-gala yang ada kat dunia ni, patut tak kita puji? Hati Allahu Akbar. Kita menggambarkan tidak ada kekuasaan lebih hebat. Hanya dia. Barulah semayang kita ada rasa khusyuk. Kalau tidak, macam tu lah. Alhamdulillah bin alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia nampak Tuhan sekalian alam dia. Dia tak nampak keilmuan Allah, kekuasaan dia, ilmunya tidak ada tandingan. Ibn dan rahmati Allah, sebelum saya akhiri malam keempat.